itu minyak tak ada. Minyak masak tak ada, minyak masak bungkus tak ada. Okey, tak apalah minyak masak bungkus. Dia minyak subsidi. Jadi orang berniaga tak boleh pakai pun sebenarnya minyak tu. Okeylah, kita tak ada masalah lah, kita belilah minyak tu. Dulu masa kerajaan PH, minyak tung tu harga dia baru RM17, RM18 untuk 5 kilo. Mai kerajaan ni, kerajaan BN PAS ni, mai kerajaan BN PAS jadi sampai RM29.7, RM30. Apa kejadah naik sampai RM10 lebih satu botol. Satu hari kita pakai, kalau kita pakai 6 botol, RM60 dah beza. Dan bertambah teruk ni sehari dua ni, minyak tu pun tak ada. Minyak botol hak 5 kilo pun tak ada. Dah 4 biji kedai dah berjari hari ni. 4 biji kedai dah. Tak ada yang ada 2 kilo. Gila, 2 kilo mampus lah. 2 kilo sekilo mampus. Minyak botol sekilo tu RM12. Mampus lah. Agak-agak lah. Yang 2 kilo tu RM12. Ada dekat RM16, RM12. Tak gila babi apa. Utuhnya kerajaan.